berpihak kepada kerajaan sepanjang masa adalah lebih baik kalau kita anggap Perdana Menteri adalah speaker. Dia boleh pihak, memihak kepada diri dia. Langkawi, saya dapati Mua nak mencelah Langkawi. Mua nak mencelah di belakang. Mua pergi lompat pagar lah. Cucu nak mencelah cucu. Oh, cucu nak cakap cucu. Sila. Tanya Atuk kenapa dia letak jawatan. Boleh mencelah. Lagi cucu nak mencelah. Yang Berhormat Langkawi tadi menekankan pentingnya untuk Yang Dipertua bertindak secara pentingnya hapuskan perkataan yang diguna pakai adalah neutral. Kalau kita lihat Yang Dipertua Tan Sri Arif semasa kemelut pemilihan Perdana Menteri, walaupun mendapat surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa tersebut untuk memanggil sidang Parlimen khusus. Salah nasihat pada Langkawi. Itu yang pasal Langkawi dia tak jawatan itu. Udahlah Muah. Tidak Muah, tunduk kepada eksekutif. Tan Sri Arif menolak cadangan Perdana Menteri pada masa tersebut. Menunjukkan beliau tidak tunduk kepada mana-mana eksekutif. Tidak kira. Itu masalah perkataan harapan. Eksekutif yang baru. Persoalannya, Presiden telah pun ditunjukkan oleh Tan Sri Arif di mana dia tidak takut dan tidak tunduk kepada mana-mana Perdana Menteri. Adakah sebab kita ingin membuka Tan Sri Arif kerana kita ingin memilih speaker yang tunduk kepada eksekutif? Terima kasih. Pegawai Tan Sri Arif, anak-anak pemimpin. Sila Langkawi ada...